go. There's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. Set me free. Let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here. Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan yang menarik, cukup menarik dari sahabat The Brondol, adalah bicara tentang kondisi perkebunan. Di mana pertanyaannya adalah, apakah perkebunan rakyat itu tidak bisa sebaik perkebunan perusahaan, Pak Bendi? Karena saya setiap melihat perkebunan perusahaan kok bagus banget, terus sementara di perkebunan masyarakat kok tidak sebaik di perusahaan. Jawabannya mitos atau fakta adalah mitos. Karena beberapa hal yang harus dipahami oleh petani kelapa sawit, oleh yang mandiri, oleh masyarakat, bahwa sebenarnya apakah bisa menyaingi perusahaan, saya jawab bisa saja. Namun ada beberapa aspek yang harus terpenuhi dulu, sehingga bahwa bagaimana perkebunan rakyat ini memenuhi kualifikasi yang mendekati ke perkebunan perusahaan. Justru beberapa teman The Brondol yang cukup intensif dalam merawat perkebunan kelapa sawit jauh lebih baik dibandingkan perusahaan. Karena bahwa perusahaan mengelola dalam jumlah yang banyak, dengan faktor variabel karyawan juga banyak sekali, dan banyak permasalahannya. Sementara kalau petani mandiri misalnya punya 5 hektar, apakah nggak bisa produktivitasnya menyaingi perusahaan? Jawabannya adalah sangat bisa sekali. Lah, di malam hari ini nggak ada salahnya bahwa The Brondol akan mencoba menjelaskan perbedaan perkebunan rakyat dan perkebunan perusahaan secara beberapa kultur teknisnya. Karena ini penting untuk memahamkan para petani, sehingga jangan sampai bahwa muncul sebuah statement perkebunan rakyat tidak bisa sebagus perkebunan perusahaan. Itu jawabannya adalah salah. Pasti bisa. Perkebunan rakyat dan perkebunan perusahaan, kalau perkebunan rakyat ini, yang pertama adalah pola pemupukannya. Masyarakat masih awam sekali di dalam pola pemupukannya. Ketika ini saya bilang mayoritas ya, masih banyak yang pola pemupukannya masih bicara tentang dataran katanya tetangganya. Lah, di dalam pola pemupukannya, kalaupun ada adalah menggunakan sistem general misalnya yang diberikan oleh PPKS yang dalam berupa tabel, maka bisa kita gunakan untuk secara generalnya, tidak membedakan apakah dia lahan mineral berpasir, mineral kelas berapa dan sebagainya, relatif untuk masih bersifat umum. Ini adalah pola pemupukannya. Namun di perusahaan, pola pemupukannya jauh lebih detail lagi, di mana bahwa setiap tahun di perusahaan dilakukan sampel daunnya untuk dianalisis kandungan unsur hara yang terserap oleh daun atau serapan unsur hara oleh daun kita. Sehingga begitu dia dapat analisis daun dari laboratorium, maka Departemen Riset akan menentukan rekomendasi yang sesuai untuk tanaman kelapa sawitnya. Namun beberapa perusahaan bahkan sampai pengurangan pemupukan. Maka ini sebenarnya menjadi celah bagi para untuk perusahaan. Ketika pengurangan pupuk ini menjadi konsen di dalam penghematan perusahaan, maka ini akan menjadi malapetaka yang besar. Kenapa? Karena ketika pola pemupukan tidak sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan, maka bisa jadi produksi akan drop. Karena bahwa pemupukan yang ada adalah secara konseptualnya adalah biomasa yang keluar melalui panen akan dikembalikan lagi melalui pemupukan kita. Kalau misalnya biomasa ataupun panen sangat intensif tanpa memupuk dengan dosis yang diberikan, maka ini akan menjadi hal yang besar pengurangan terhadap produksi kedepannya. Nah, apakah masyarakat tidak bisa membuat sesuai dengan perusahaan? Bisa, bahkan kadang-kadang ada yang lebih daripada perusahaan. Bahkan ada petani yang di Kalimantan Timur yang bercerita sama Pendi bahwa saya 10 kilo Pak Pendi, NPK-nya gila ini 10 kilo, berarti produksinya gimana? Alhamdulillah, jauh daripada perusahaan. Kemudian yang kedua adalah bibitnya. Kalau bibit dari masyarakat ini masih banyak sekali di grup-grup Facebook ataupun di grup-grup lainnya masih bangga menggunakan bibit abal-abal. Namun mungkin mereka sepahaman mereka. Karena bibit abal-abal adalah tidak terukur, baik kentosan ataupun bibit palsu sangat tidak terukur produktivitasnya ke depannya. Lah ini masih banyak di masyarakat, walaupun sekarang bagi teman-teman di grup
banyak sekali kita mengkampanyekan menggunakan bibit unggul supaya produksinya terukur dan peta masyarakat akan menikmati hasil yang luar biasa. Kemudian kalau perusahaannya jelas bibitnya pasti bersertifikat, dan bedanya lagi di perusahaan seleksinya agak ketat. Di dalam pembibitannya seleksinya sangat ketat. Kalau non-failure ataupun memilih ekonomi kedepannya meskipun berbuah namun produksinya rendah, maka tetap kita afkirkan. Ini kunci di sini di bibit bibit perusahaan ini. Kemudian yang ketiga, kalau di dalam masyarakat jujur saja masih kekurangan tim ahli untuk tanaman kelapa sawit. Tim ahli mungkin banyak, namun yang peduli terhadap rakyat atau petani kelapa sawit saya bilang masih sedikit sekali. Inilah mungkin apa namanya The Brondel hadir untuk mencoba mencari apa ya, menggali masalah yang ada di petani kita. Rupanya banyak banget dan tim ahlinya memang tidak tersedia. Ini menjadi sekali lagi PR pemerintah sendiri untuk bisa menyiapkan penyuluh-penyuluh perkebunan kelapa sawit, karena kelapa sawit kita luas, terluas di dunia. Produktivitas CPO-nya rendah dibandingkan tetangga sebelah. Lah ini karena tim ahlinya enggak ada. Lah ketika masyarakat mudah mengakses dan bercerita kepada tim ahli ini, kemudian tim ahli ini memberikan apa ya namanya sebuah pernyataan untuk menyelesaikan masalah petani, saya kira akan sangat bagus sekali. Lah di perusahaan ada nggak apa-apa yang ada? Kalau di perusahaan tim ahlinya banyak, riset perkebunannya itu ada, baik dari hama penyakit, kemudian dari pemupukan, kemudian dari banyak hal sampai ke pemetaan lahan, semuanya ada ahlinya di sini. Inilah ini yang membedakan antara perkebunan rakyat dan perkebunan perusahaan. Lah, tapi tidak jarang juga para petani-petani kelas besar, ya saya kira bahwa 10 hektar, 100 hektar, 200 hektar, yang kadang-kadang dia rela menyewa konsultan untuk bisa mendampingi perkebunan dia supaya produktivitasnya baik. Lah, ini yang menjadi PR kita masa pada saat ini. Karena memang beberapa wilayah bahkan nggak ada penyuluh perkebunan. Ini menjadi PR bagi negara Indonesia sendiri pastinya. Kemudian yang keempat adalah standar baku. Standar baku artinya apa sih Pak Pendi? Bahwa perkebunan rakyat mungkin ya saya bilang bahwa mereka melakukan penanaman kelapa sawit bersifat otodidak berdasarkan dari riwayat teman-temannya, tetangga-tetangganya, ataupun saudaranya, yang mana berkaitan dengan pola pemupukan, pola penyemprotan, pola dan banyak pola-pola di dalam perkebunan yang standar bakunya adalah sangat tidak terukur ataupun hanya kata-katanya saja. Maka mari para petani dan para planter semuanya, sudah saatnya bahwa petani kelapa sawit kita adalah petani di dunia 4.0, ya di dunia teknologi yang semuanya itu tersedia. Jangan melakukan terlalu percaya sama tetangganya, belum tentu tetangganya produktivitasnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena sekarang maka standar bakunya tidak tersedia. Sementara di perusahaan SOP, standar operasional prosedur dan policy, prosedur dan policy ini adalah bersifat baku. Baku artinya bahwa sudah ada. Ketika ini menjadi acuan kultur teknis atau budidaya kelapa sawit, maka wajib dilaksanakan sesuai dengan SOP-nya. Kalau tidak, ya udah pengelolanya, asistennya, semuanya akan kena. Lah ini yang membedakan standar bakunya. Maka mungkin PR bagi Pendi sendiri adalah menyiapkan SOP ini kepada masyarakat sendiri yang bukan perusahaan. Kalau saya ngambil dari perusahaan tak kasih sama masyarakat, saya salah. Tapi saya akan mencoba membuatnya yang nanti akan menjadi pegangan bagi para petani kelapa sawit. Walaupun sekali lagi jujur masih banyak sekali pro kontra bicara tentang hal yang disampaikan di Brondel. Bahwa Jangan sampai bahwa petani kita terburamkan. Sekali lagi ini standarnya terburamkan ini. Standar bakunya nggak ada, terburamkan sekali. Jadi, wah saya memupuk menggunakan garam dapur untuk memupuk. Kalau di SOP nggak ada. Secara kimiawi di buku pertanian juga tidak pernah memupuk menggunakan garam dapur atau NaCl. Secara sampai detail sudah saya cari tidak ada. Di SOP jelas tidak akan ada garam dapur di perusahaan, itu yang jelas. Kemudian pupuk organik standar bakunya berapa Pak Pendi? Lah ini yang misalnya bicara tentang janjangan kosong misalnya, kalau di SOP jelas pada umur sekian-sekian, maka sesuai dengan rekomendasi riset di standar baku kita tidak ada. Maka
Tugasnya The Brunel adalah bagaimana memberikan informasi yang relevan kepada para petani untuk bisa mendapatkan produktivitas yang tinggi. Lah, mungkin itu dulu empat hal yang akan berkaitan kenapa perkebunan masyarakat kok relatif tidak sebagus perkebunan perusahaan. Namun pertanyaannya, mitos atau fakta bahwa perkebunan rakyat tidak bisa sebagus perusahaan adalah mitos. Karena perusahaan perkebunan rakyat ini juga bisa bagus, bahkan lebih bagus daripada perusahaan. Karena problematika perusahaan tidak semudah problematika petani kita. Ini masalahnya. Dan yang menjadi masalah seperti slogan The Brondol adalah, marilah kita hilangkan mindset atau pola pemupukan yang kalau panen ingat, mupuknya lupa, hilangkan. Pola pemupukannya harus kita jalankan dengan seksama, sehingga produktivitas kelapa sawit akan tetap terjaga, pendapatan kita juga terjaga pastinya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya jelaskan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Semangat selalu para petani kelapa sawit Indonesia. Intinya adalah bagaimana menjaga produktivitas, bahwa hasil apa namanya, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, karena bahwa berproses dulu sehingga nanti akan ada hasilnya. Atau hasil yang penting apa, jangan berpikir bahwa akan mendapatkan produktivitas yang tinggi jika kita tidak menikmati prosesnya. Karena proses itu penting di dalam perkebunan. TBM 3 tahun, panen 3 tahun, bagaimana bisa mendapatkan produktivitas di panen perdana, maka sukseskan di TBM-nya. Kan polanya seperti itu. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sehat selalu bagi saya, Anda, dan semuanya. Salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Semoga Allah memberikan saya, Anda, semuanya kesehatan, kebahagiaan, ilmu pengetahuan tanpa syarat, dan yang paling penting, dimudahkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.